itu harus kita dorong betul teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket. Yang pertama begini, apakah putusan MK itu sudah diambil? Saya kira iya, kita semua paham itu. Kalau dalam prinsip fikihnya itu adalah hukmul hakim yarfaul khilaf. Hakim sudah mengambil putusan dan dia menyelesaikan problem. Tetapi pada saat yang sama, kita bisa menilai apakah putusan itu baik atau tidak, benar atau tidak. Putusan setelah dibacakan itu menjadi milik publik dan kita semuanya bisa membacanya, kita semua bisa mengkritisinya. Ya, saya kira putusan kemarin tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Ada banyak versi, ada banyak hal. Tetapi kalau kita mau lacak kenapa putusan kemarin menjadi seperti itu, sekurang-kurangnya saya kira ada tiga persoalan mendasar. Yang pertama, yang diakui oleh sebagian oleh hakim sendiri. Misalnya oleh Hakim Saldi Isra dan Hakim Arif Hidayat yang mengatakan bahwa kenapa putusannya menjadi seperti itu karena ada keterbatasan hukum acara yang terlalu ketat. Hukum acara yang memang hanya 14 hari, pembuktian hanya 1 hari, dibatasi jumlah orang yang bisa bersaksi dan menjadi ahli dan itu menjadi ribet. Karena kalau Anda baca putusan MK, salah satu yang banyak dilakukan oleh MK itu adalah menolak dalil pemohon karena pemohon tidak menyertai dengan bukti berupa saksi maupun ahli untuk itu. Padahal saksi dan ahli yang boleh dihadirkan itu jumlahnya terbatas. Dalil yang mau didalilkan itu banyak sekali, misalnya ada 20-30, daerah yang mau dipersoalkan itu berapa, bisa ratusan, tapi jumlah saksi dan ahlinya kan dibatasi. Jadi bagaimana mungkin semua bisa tercover oleh saksi dan ahli padahal pada saat yang sama MK membutuhkan saksi dan ahli untuk melakukan proses pembuktian. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada problem di hukum acara yang terlalu ketat, ya kan? Pertanyaan dibatasi dan lain-lain sebagainya. Jadi catatan kita ke depan berkaitan dengan ini adalah soal memperbaiki konstruksi penegakan hukum pemilu khususnya pilpres di pengadilan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Karena kalau tidak ini hanya akan berulang terus. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang melanggar aturan hukum? Siapa yang merusak penegakan hukum, siapa yang merusak demokrasi tetap harus dibawa ke pertanggungjawaban hukum. Saya kira bunyi putusan itu setidak-tidaknya tiga orang di center itu jelas-jelas mengatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejahatan demokrasi berupa bansos yang direkayasa menuju ke arah pemilihan dan penggunaan aparat yang direkayasa ke arah pemilihan. Dan saya kira penanggung jawabnya tentu saja adalah presiden. Ya, jadi harus bertanggung jawab. Dan saya kira untuk alasan itu harus kita dorong betul teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket. Harus serius. Karena biar bagaimanapun itu esensi penting nih. Tidak boleh dibiarkan proses yang keliru itu dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Ya, saya kira proses itu silakan berjalan. Teman-teman pengawasan politik silakan melakukan langkah di situ. Plus pada saat yang sama saya kira ini catatan buat masyarakat sipil. Kita juga harus melakukan konsolidasi untuk memperkuat yang namanya kemampuan untuk mengontrol pemerintahan. Salah satu ketakutan
terhadap kemenangan saat ini adalah ketika demokrasi bisa diinjak-injak dengan mudah. Ketika proses penegakan hukum, pemerintahan itu dirusak. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa masa 2004 sampai 2009 tidak akan mengulang penindasan yang sudah terjadi sekian lama di bawah rezim Pak Jokowi? Apalagi rezim anaknya ini kan kayak melanjutkan aja kan. Ini saya pakai istilah kayak orang mau main game, batas main game cuma 2 kali, dia mau main 3 kali sampai 4 kali, dia bikin akun baru. Ini kayak gitu tuh istilahnya, bikin akun baru, lalu kemudian yang penting bisa main 3-4 kali. Nah, maksud saya adalah ada kemampuan kita harus untuk mengingatkan ya, dan melakukan perlawanan di titik itu. Dan kita harus bersiap sebenarnya, bisa jadi ini masuknya musim dingin. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.